Halo warga YouTube, saya di video kali ini kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh dari salah satu video yang diupload di channel YouTube Yeni di Hina, teman-teman. Nah, 2 minggu yang lalu video ini diupload dan mendapatkan penayangan sebanyak 1,2 juta kali penayangan. Dan kita akan coba cek berapa kira-kira estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini dengan penayangannya mencapai 1,2 juta kali penonton atau penayangan, teman-teman. Dan untuk melihat estimasinya ini, kita ke situs social bet dari channel YouTube ini. Sebelumnya video ini dengan judul menjual soto ayam dan kerupuk udang di Cina direbus habis sama anak-anak sekolahan, begini reaksi mereka. Dan kita langsung saja ke situs social bet dari channel YouTube ini. Dan ini dia datanya, diupload pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Video ini dengan judul menjual soto ayam dan kerupuk udang di Cina. Sejak dipublikasikan sampai saat ini, penayangan di video ini sudah mencapai 1,3 juta kali penayangan dengan rating 100% dan ada 7.000 komentar yang ada di video ini, teman-teman. Ini dia estimasi pendapatan yang diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini. Estimasi pendapatannya berada di antara 645 sampai 5.200 dolar Amerika Serikat versi situs social bet. Jika kita konversi ke rupiah, estimasi pendapatan yang diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini, estimasi pendapatannya berada di antara 645 dolar atau setara dengan 9,4 juta rupiah dan maksimalnya bisa mencapai 76,5 juta rupiah, teman-teman. Luar biasa estimasi pendapatan yang diperoleh dari video ini, tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh dari situs social bet. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.